Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Mbak Nong. Nah, ini siang teman-teman, wis meh sore. Tadi habis duhur. Sing sambatan isih moro meneh teman-teman. Nah, iki enek wong pira? Tuh, sebagian nang kono kayak Kang Ojak, Tony, Mas Watiyo. Lejo. Tuh. Nah, ini wis mulai nguruk, alhamdulillah ya. Sedina entuk semene. Dicor. Teh wombo yang nganu nih apa nih gon sama nih serang alik oke nih wo omah buri iya kayak nih kamar nih kayak kamar nih gon kandang kayak gue sampean betina batu rilan baru no bayatan itu kalau bataku dari orang bisa ini lama kita diunggah nih oleh iya kayak bosnya kayak apa ke? Watu deh tekan. Oh tuh watu nah tali. Oh iya. Aduh ke watu nih ternyata kemarin tuh kusaret kurang teman-teman. Watu nih kurang tuh kune. Watu saret kurang. Ya tuku pira kuwi? Lah wingi penak kita eman nganu ning ngedone ning kono. Oh. Tuku kayu meneh kayu watu neh teman-teman. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Mbak Nong. Gak apa teman-teman ya. Mbak Nong sampai kuluh-kuluh. Lagi Mbak Nong lagi bikin ini teman-teman bikin apa lapis ya, karena besok mau buat apa yasinan. Sebenarnya rencana aku mau bikin ini apa donat teman-teman. Nah jadi ini Mbak itu sih ngarkawe itu situ kan ada kacang juga. Tapi karena Mak Wae nggak bisa ditinggal teman-teman, cek lemes gitu ya. Tuh jadi Mbak itu tak konturung nih Mak Wae, nggak usah. Gak usah ngurusin nang omahku, wis bene tak urusannya, tapi aku ya wira-wiri rono mantau mama juga karena mama apa kemo yang ini lemes banget gitu teman-teman. Jadi ya ah ya wis maklumi gitu teman-teman ya. Sementing kita pantau terus Mbak itu turu kono. Jadi apa Mbak Anung iki dhewean ya teman-teman, mboke pulang. Nah, ini tadi udah tak bersihin semua. Jadi besok yasinannya tinggal masak buat yang yasinan jamaah putri teman-teman ya. Oh, di sini Mbak Anung lagi lembur bikin lapis nggak batang loyang teman-teman. Ini lapisnya wis ora buh warnane piye tadi teman-teman ya. Warnane ijo-ijo. Pandane pandan asli tak. Asli warna pandan. Asli ijo pandan ya. Dirubane pucet. Terus tak campuri. Enggak fokus teman-teman ya karena mamae rada ora penak awake iki wis. Ini loh apa habis kemo ini badannya rada lemes kayak biasa nih. Kayak Mbak Nong nang omah gaweane ya oke. Jadi kalau pas orang enek gawean ini kan bisa fokus ngurusi. Tapi Mbak itu ngomong sih nggak apa-apa diurusi, aku kan ngurusi rumah itu. Ini teman-teman, tuh kok biasanya Mbak Nong tak ukur warna-warna. Bisa pas kayak gini mau besok buah hasilnya piye. Ini besok buat sakjane di sini tuh nggak podo kayak kemil ya kalau yasinan, tapi Mbak Nong pengen bikin kemil buat kemil, ada kemilannya. Biasanya wis kur makan ingon gitu aja udah ya, makan nasi gitu udah, tapi gini Mbak Nong juga kayak kemilan teman-teman karena Mbak Nong seneng gaya panganan. Tadi ini rencananya mau bikin donat dan akhirnya kita bikin ini, bikin lapis ya. Tuh. Sepi. Kalau tadi malam rame. Tuh, bekas resik kabeh pisan kita install lapis. Bersih, godhog wedang juga itu minum-minum ustaan iki kacangnya besok direbus teman-teman. Bumbu-bumbu. Tuh. Tak tata. Iku tak kerukupi teman-teman. Tuh, ya iki tak kerukupi ya ben enggak kelarapan sekon dhuwur.
Oke, gimana ngarepe anu cepak-cepak ngarepe anu teman-teman itu ngerampung nih kayak iki kursi di pindah ning kene, ton ning jero. Ini tak jare tadi Alwi kan aku ngene mama sedih terus Alwi keturun Mbak Nu enggak bisa bawa terus Toni tak jak. Toni seneng ngajak. Wush. Push. Rokok. Barang nang ya, Bapak Alwi tak koneng warung. Wes lele banget teman-teman ya. Kok Mbak Nu ya sehat terus teman-teman ya karena ini acara ini kemarin enggak disengaja karena katanya diliburkan hari Jumat. Nanti yasinannya dimulai habis lebaran, ternyata enggak diliburkan dan ini pas jadwal sing narik Mbak Nung ya teman-teman, jadi ya Mbak Nung tetap narik. Wis malah gek plong ya nanti habis lebaran wis gantian nggone sing lain. Oke, ini kita lanjutin terus teman-teman, ikutin terus videonya Mbak Nung vlognya jangan sampai sak intuke tok. Enggak enek sing pas ngevlognya. Baik. Kita oleh hatiku mau ke mana? Dikum ya. Kak warung teman-teman, jan aku lowo Mas. Sikilku sampai dimper iki. Karek nunggu lapis tapi ya. Tapi bakal seresik kabeh karek nutup kayak tak coba iku mbalik kain di sana agak kerukup ya. Itu. Jadi lantai bersih semua bersih, besok tinggal masak bangun pagi. Bapak Elwi kerja sama ketahuan kerja bareng-bareng teman-teman ya. Tadi foto lagi. Itu nih. Itu ayam-ayam yang buat besok menu besok udah di apa udah dipercali dan juga jengkol udah ditutui tadi. Pokoknya besok karek yo serah teman-teman gitulah teman-teman ya. Ploponi tadi juga udah diprecei. Ini Mbak Nung lingkuh ngeletak ring ning kursi. Ya kayak arep pengen lapis kae. Ki, nyicip awake dhewe. Karo ngombe apa kuwi? Ngombe teh. Yo, Mbak. Amat ya. Ini, Pak, makan bareng-bareng ini. Hah? Mau ke Eroiko? Orang. Makasih. Ayo, dicicip karo ngicip. Ketoke enak ketoke. Menu-menu aku tak nyicip ya. Tak review, teman-teman. Iki warnane ora jelas. Rupane.